Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau begitu sudah cukup bagi saya untuk menilai kunanta. Saya benar-benar kagum dan berterima kasih dengan tenaga pengajar kunanta. Oh ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari, mungkin sekarang kita lebih baik ngobrol di ruangan guru kali ya Pak. Mari Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata aku tak nyangka kalau Mr. Sarja itu jago kali ya dalam bahasa asing. Afwan, Butet. Ya iyalah, kan Mr. Sergei itu kan orang Rusia. Gimana sih? Oh gitu. Aduh, kalian tuh nggak tahu ya? Princess Lia juga kan orang asing. Eh, kamu mah bukan orang asing, orang asin. Oh, jadi begitu. Yang asin mah kamu kali. Hello, Lilis tuh bukan orang asin. Tapi orang pahit. Yeah. Strawberry, mangga, apel. Ya udah anak-anak, pelajaran bahasa Inggris sudah selesai. Alhamdulillah. Yes, Mister. No, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak tampak semangat banget ya, Sergei. Iya. Anak-anak, gimana? Sudah mengerti kan? Iya. Anak-anakku para santriwan, jujur, Ustadz Musa yang mulia dan santun ini ingin mengucapkan banyak-banyak terima gaji. Terima kasih. Gak majalah, biasa gajah. Gak masalah, biasa gajah. Terima kasih, gak masalah, biasa aja. Tapi untuk yang satu ini, Ustadz Musa gak bisa biasa aja. Ustadz seneng banget nih. Terima kasih sekali lagi untuk kehebatan kalian tadi. Untung, begitu penilik datang, kalian cepat ngejawab pertanyaan dari Ustadz. Itu keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ya dong Ustadz, karena kalau ada Sobri, pasti anak-anakku nanti ini pasti bakalan pintar dan smart. Siapa dulu dong, ya gak? Sobri! Iyalah Sobri, pintar ngeles! Ya daripada kamu, pintar ngikutin. Tahu. Sorry ya, ngapain ngikutin Sobri? Aku tuh yang berkelas. Gak kayak kamu, apaan? Apa sih kamu juga? Oh masa. Iya, masa? Bodoh! Kalau kalian berdua gak bisa diem, Ustadz bakalan kasih hukuman. Besok kalian hafalkan 1000 kata bahasa Arab, 1000 nama jalan di Arab, dan 1000 jenis makanan Arab. Ayo. Jangan Ustadz, kita diem kok. Ulala.